Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 112 hingga ayat 115 daripada surah Al-Maidah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ilqala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ayat 112. Ingatlah, tatkala hari wayun itu berkata, wahai Isa, anak Maryam, apakah berkuasa Tuhan engkau menurunkan kepada kami suatu hidangan dari langit? Jawabnya, takutlah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat 113. Mereka berkata, kami ingin supaya makanan daripadanya dan supaya tenteramlah hati kami dan supaya kami tahu bahawa engkau tidak telah berkata yang benar kepada kami dan supaya jadilah kami dari orang-orang yang benar-benar menyaksikan. Ayat 114. Berkata Isa anak Maryam, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, supaya adalah dia menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang permulaan kami dan yang di akhir kami, dan sebagai suatu tanda daripada engkau, dan berilah rezeki akan kami, kerana engkau adalah yang sebaik-baik pemberi rezeki. عذاباً لا أعذبه
أحدا من العالمين. Ayat 115. Bersabdalah Allah, sesungguhnya aku akan menurunkan kepada kamu, maka barang siapa yang kufur sesudah itu dari antara kamu, maka sesungguhnya akan aku azab dianya dengan suatu azab yang belum pernah aku azabkan kepada seseorang pun daripada isi alam. Mohon hidangan dari langit. Ingatlah tatkala Hawariyun itu berkata, wahai Isa anak Maryam, apakah berkuasa Tuhan engkau menurunkan kepada kami suatu hidangan dari langit? Pangkal ayat 112. Inilah suatu permintaan yang pernah dikemukakan oleh Hawariyun Isa itu kepada beliau. Sehingga lantaran begini permintaan yang dimulai dengan pertanyaan apakah kuasa atau apakah sanggup Allah menurunkan kepada kami hidangan dari langit, maka menjadi perbincanganlah dalam kalangan ahli tafsir. Kalau begini caranya mereka meminta, apakah Hawariyun itu benar-benar telah mendalam iman mereka? Apakah mereka belum juga yakin bahawa lebih dari itu pun Allah berkuasa? Maka berpendapatlah setengah ahli tafsir pula bahawasanya Hawariyun Nabi Isa itu adalah orang-orang yang telah matang iman mereka, tetapi kurang pengetahuan mereka. Iman yang tidak disertai ilmu yang mendalam menyebabkan timbulnya permintaan yang seperti itu. Sebab itu jawapan Nabi Isa Al-Masih adalah memberikan tuntutan yang dapat menyadarkan jiwa mereka. Jawabnya, takutlah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ujung ayat 112. Dengan penjawapan itu, Al-Masih telah memberi peringatan bahawasanya orang yang beriman tidaklah teringat meminta yang demikian itu. Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, yang menjadikan semua langit dan bumi, kalau dia berkehendak, bisa saja mengabulkan permintaan demikian. Tetapi dimisalkan permintaan itu dikabulkan, apalah perubahan yang akan ada? Mereka sebagai orang yang telah mengaku beriman disuruh supaya takwa, berhati-hati dan takut pada Allah agar mengeluarkan permintaan yang patut. Sebab di zaman dahulu, Bani Israel telah mengemukakan berbagai permintaan kepada Allah sampai hendak melihat Allah berhadap-hadapan. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Maka orang yang beriman tidaklah pantas kalau hanya meminta hidangan dari langit. Misalkan hidangan itu datang setelah perut kenyang dan hidangan habis, apakah lagi yang akan kejadian? Apakah Allah hanya diminta memperlihatkan kejanggalan yang sementara, padahal seluruh alam yang nampak ini adalah sejuta kali lebih ajaib daripada hanya memberi hidangan makanan? Mereka berkata, kami ingin supaya makan daripadanya dan supaya tenteramlah hati kami dan supaya kami tahu bahawa engkau telah berkata yang benar kepada kami. Pangkal ayat 113. Meskipun telah diberi peringatan oleh Al-Masih bahawasanya orang yang beriman dan bertakwa tidaklah pantas mengemukakan permintaan yang remeh itu, namun mereka menjawab bahawa maksud mereka meminta hidangan dari langit itu bukan kerana hendak menentang Allah dan menguji kekuasaan Allah, melainkan semata-mata kerana ingin makan daripadanya. Sebab makanan dari langit itu adalah berkat, membawa kesuburan bagi rohani dan jasmani. Dan dari sebab mendapat makanan itu, hati pun lebih tenteram dan lebih dekat kepada Allah, dan iman lebih bertambah-tambah, dan keimanan kepada Rasul bertambah teguh lagi. Hati kami telah yakin dan kami telah beriman, tetapi iman yang telah ada itu akan bertambah teguh lagi apabila kepercayaan hati diperteguh dan diperkuat lagi dengan penyaksian mata. Dan supaya jadilah kami orang-orang yang benar-benar menyaksikan. Ujung ayat 113. Dari jawapan itu, nyatalah bahawa permintaan mereka itu bukanlah kerana sengaja nak menentang Allah sebagai perangai Bani Israel di zaman Musa dahulu itu, melainkan kerana kejujuran hati saja, yang kalau itu kejadian,
mereka berkeyakinan bahawa martabat iman mereka akan bertambah tinggi jua adanya. Dan ada pula lah dirasakan bahawa hawari ini bukanlah orang-orang yang berpelajaran tinggi, melainkan orang-orang yang sederhana, yang jujur. Lantaran permohonan itu benar-benar dari orang-orang yang berfikiran sederhana, sedang orangnya jujur, maka mengertilah Al-Masih. Mengata Isa anak Maryam, "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit." Pangkal ayat 114. Artinya ditegaskan oleh ayat ini bahawasanya Al-Masih sendiri, sebab dia bukan Tuhan, tidaklah dia berkuasa menyediakan makanan itu, melainkan bermohonlah dia kepada Allah supaya permohonan Hawariyun itu dikabulkan, diturunkan hidangan makanan dari langit, supaya adalah dia menjadi hari raya bagi kami. Hari raya ialah hari kegembiraan atau hari besar, baik peringatan berkenaan dengan agama atau urusan kenegaraan umumnya. Sebagai dua hari raya agama yang resmi dalam Islam, Hari Raya Fitri dan Hari Raya Haji, orang berkumpul di hari itu mengerjakan semacam ibadat, atau kalau kenegaraan mengadakan suatu upacara peringatan. Bagi orang-orang yang permulaan kami dan di akhir kami, menurut tafsir As-Sudi, agar hari turunnya hidangan kiriman Allah itu kami jadikan hari raya dan kami peringati tiap-tiap tahun. Sejak kami yang mula-mula menerima ini sampai kepada orang-orang yang sudah kami kelak. Menurut tafsir dari Sufyan As-Sauri, kami rayakan hari ini dengan mengadakan sembahyang. Dan menurut tafsir Qatadah, mereka ingin menjadikan peringatan pula pada anak cucu mereka. Dan menurut tafsiran Salman Al-Farisi, akan menjadi pengajaran bagi kami dan bagi yang datang di belakang kami kelak. Dengan sokongan Al-Masih, memohonkan hidangan ini dan membawanya bagi memperkuatkan ibadat dengan memperingati sebagai hari raya, bertambah jelaslah bahawa permohonan Hawari ini bukanlah sama dengan permohonan Bani Israel kepada Musa di zaman yang lampau itu. Sebab lanjutan permohonan Al-Masih lebih menjelaskan lagi, iaitu dan sebagai suatu tanda daripada engkau, sebagai suatu ayat atau tanda atau mukjizat yang akan diperlihatkan Allah. Sebab menurunkan makanan hidangan dari langit memang suatu hal yang merobek adat kebiasaan. Moga-moga dengan demikian bertambahlah iman iman hawari itu sebagaimana yang telah mereka inginkan. Dan berilah rezeki atas kami kerana engkau adalah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Ujung ayat 114. Ya Rabbana, ya Tuhan kami yang mengatur rezeki kami siang dan malam, yang memberikan hidup dan keamanan, yang mengatur kurnia dari sekalian makhluk, yang tidak ada duanya di dalam memberikan jaminan rezeki, perkenankanlah kiranya permohonanku ini, kerana hanya bagi kamilah hal yang demikian terasa sukar. Adapun bagi engkau, hal ini hanyalah perkara yang mudah belaka. Bersabda Allah, sesungguhnya aku akan menurunkan kepada kamu, maka barang siapa yang kufur sesudah itu dari antara kamu, maka sesungguhnya aku akan azab dianya dengan sesuatu azab yang belum pernah aku azabkan kepada seseorang pun daripada isi alam. Ayat 115. Inilah jawapan tegas dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah Maha Kuasa mengabulkan permohonan itu kalau datang kehendak Allah yang telah menjadikan selamat semua langit dan bumi, memberi manusia nyawa dan hidup. Sebentar saja makanan hidangan dari langit itu bisa datang. Mudah saja itu bagi Allah. Tapi kamu hendaklah ingat akan akibatnya, iaitu kalau hidangan itu datang dan kamu telah menyaksikannya sendiri dengan mata kepalamu, masih ada yang kufur, masih ada juga yang ragu-ragu akan kekuasaan Allah, awaslah kamu akan datangnya azab siksaan Allah kepada barang siapa yang kufur itu. Dia akan diseksa dengan siksaan yang amat hebat, dahsyat, melebihi daripada azab siksaan yang dahulu. Azab siksaan yang belum pernah diteritakan sehebat itu oleh orang dalam alam ini. Maka kalau hal ini telah kamu pertimbangkan masak-masak, sebentar saja permohonan kamu itu akan dikabulkan.
Apabila kita telik penafsiran ahli-ahli tafsir yang besar-besar, terdapatlah perbincangan mereka berbagai macam tentang kejadian sesudah peringatan Allah itu disampaikan kepada mereka dengan perantaran Al-Masih. Kata setengah ahli tafsir, makanan itu tidak jadi diturunkan Allah kerana oleh sebab peringatan itu mereka mundur sendiri. Berkata Laits bin Abu Sulaim yang menerima keterangan dari Mujahid bahawa ayat itu hanyalah semata-mata untuk peringatan saja dari Allah dan makanan itu tidak jadi diturunkan. Dan Hawari mendengar ancaman itu, mereka mundur sendiri dan mengatakan, tidaklah kami berhajat lagi kepadanya. Tetapi setengah ahli tafsir lagi menyatakan bahawa hidangan itu memang sampai diturunkan. Ibnu Jar menguatkan pendapat ini. Ada pula suatu riwayat daripada Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Ibnu Jar dan Ibnu Anbari, Al-Anbari, dari jalan Ikrimah, bahawa memang ada turun untuk mereka hidangan dari langit di mana saja mereka berhenti. Walaupun demikian, meskipun tidak tepat menurut sebagai tersebut dalam ayat bahawa hidangan tertentu yang mereka mohonkan dikirim dari langit, namun dalam cerita-cerita Injil pegangan orang-orang Kristian sekarang ini memang ada tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 6 Injil Yohanes, iaitu Yahya, iaitu ayat 4. Tatkala itu Paskah sudah hampir, iaitu hari raya orang Yahudi. Apabila Yesus mengangkat matanya serta memandang sekalian orang banyak yang datang kepadanya, maka katanya kepada Filipus, dari manakah datang kita membeli roti? Dari manakah dapat kita membeli roti supaya orang banyak ini makan? Maka Yesus berkata demikian sebab hendak mencobai dia, kerana ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuatnya. Maka sahut Filipus kepadanya, roti yang 200 dinar harganya tidak cukup bagi mereka itu walaupun seorang sedikit. Maka seorang daripada murid-muridnya, iaitu Andoras, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang budak yang menaruh roti jelai 5 ketul dengan ikan kecil 2 ekor. Tetapi apakah guna ini pada orang sebanyak itu? Lalu kata Yesus, suruhlah duduk sekalian orang itu. Maka di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah sekalian orang ramai, orang laki-laki sahaja, kira-kira 5,000 orang banyaknya. Kemudian Yesus mengambil roti itu serta mengucapkan syukur, lalu membahagikan kepada segala orang yang duduk di situ. Demikian juga ikan itu, seberapa banyak yang dikehendaki. Setelah kenyang mereka itu sekalian, maka ia pun berkatalah kepada murid-muridnya, kumpulkanlah segala sisa-sisanya supaya barang apapun jangan terbuang. Lalu mereka pun mengumpulkan dia penuh 12 bakul dari remah roti jelai 5 ketul itu, iaitu sisa orang yang sudah makan itu. Setelah dilihat oleh segala orang akan tanda gaib yang diperbuat oleh Yesus, maka kata mereka itu, sesungguhnya ia ialah Nabi yang datang ke dalam dunia ini. Inilah yang telah bertemu dalam Injil karangan Yahya, iaitu Yohanes itu, yang boleh juga diperkuatkan pendapat ahli-ahli tafsir yang berpendapat bahawa hidangan itu memang diturunkan dari langit kerana kekuasaannya, dengan tidak usah orang melihat turunnya hidangan di dalam dulang berturut-turut dari langit. Dan rupanya segenap hadirin pun insaflah bahawa beliau memang Nabi adanya. Keterangan yang disebutkan oleh Yohanes ini bahawa mereka berkata sesudah melihat kejadian itu, sesungguhnya ia inilah Nabi yang datang ke dalam dunia ini, menjadi bukti pula bahawa di masa hidup Al-Masih sendiri belum ada orang yang menganut kepercayaan bahawa dia itu Allah atau anak Allah atau yang ketiga dari tiga oknum. Melihat keajaiban ini, bertambah imanlah mereka bahawa dia itu Nabi adanya. Tetapi pada fasal 6 itu juga, mulai ayat 30, datang lagi keterangan yang menyerupai keterangan Al-Quran, iaitu mereka meminta tanda ajaib lagi sebagai bukti atas kebenaran beliau, sebab Allah itu telah mengurniakan kepada nenek moyang kami manna di padang belantara. Tetapi jawab Yesus pada ayat 36,
sejalan pula kembali dengan apa yang tersebut dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini. Aku sudah berkata kepadamu, kamu sudah nampak aku, tetapi tidak kamu percaya. Dan di waktu itulah Al-Masih memberikan beberapa nasihat yang penuh perlambang, sampai beliau mengatakan bahawa dirinya sendiri adalah roti hidup, yang kita dapat mengertikan bahawa sebagai seorang Rasul Allah, beliau mengibaratkan diri beliau sendiri sebagai roti dan kehidupan, makanan dan rohani. Dan dari sini pulalah timbul upacara orang Nasrani pada hari raya Paskah, hari raya Yahudi yang diteruskan oleh Nasrani sampai sekarang. Pada waktu itulah diedarkan makanan malam ketuhanan, iaitu memakan sepotong seorang roti dan seteguk seorang anggur sebagai perlambang bahawa sepotong roti itu adalah daging Yesus dan seteguk anggur itu adalah darahnya. Al-Quran telah menceritakan hal ini, bahawa Al-Masih tidak berkuasa menurunkan makanan itu melainkan memohonkan kepada Allah. Dalam Injil karangan Yohanes, ada beliau menyebut tentang dirinya bahawa dia adalah roti kehidupan, artinya utusan Allah untuk memberi makan rohani manusia. Tetapi orang Kristian telah membuat upacara sembahyang memecah-mecahkan roti dan membahagi-bahagikan anggur, yang menurut kepercayaan setengah mereka itu bahawa roti yang mereka makan itu benar-benar menjadi daging Yesus dan anggur yang mereka minum itu benar-benar menjadi darah Yesus, sehingga menjadi pertengkaran yang hebat pula dalam kalangan mereka sendiri, kerana setengahnya benar-benar beriman bahawa pada waktu roti dan anggur itu diedarkan, benar-benar keduanya menjelma jadi daging dan darah Yesus. Setengahnya lagi tetap percaya bahawa itu hanyalah pelambang saja. Menurut Amir Syakib Arselan dalam Hadirul Alamin Islami, perkara ini pernah diperdebatkan dalam Parlimen Inggeris sendiri. Rupanya peringatan kepada Hawari agar jangan mereka kufur sesudah makan pertama itu turun di belakang telah bertemu, iaitu bahawa kata hikmah pelambang dari seorang rasul telah diartikan lain. Dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah kejadian seperti ini, iaitu kehabisan air minum dan air wuduk dalam perjalanan umrah yang tidak jadi di Hudaybiyah. Air hanya tinggal satu timba saja, tidak ada yang lain lagi. Lalu beliau mencecahkan tangan beliau yang mulia itu ke dalam air dalam timba itu. Setelah tangan beliau tercecah ke dalam, dikeluarkan air itu ke dalam timba-timba yang lain dan geriba-geriba, semuanya diisi penuh. Semuanya lebih dari 1,200 orang dapat minum dan dapat mengambil air wuduk. Dan Alhamdulillah, hal yang seperti ini tidaklah kejadian kerana ada tantangan sahabat-sahabat agar Nabi memancarkan air dan tangannya dari tangannya, sebagaimana perbuatan Bani Israel, dan tidak pula bergoncang iman sesudah itu, lalu memandang beliau sebagai Allah. Sebab yang demikian adalah mukjizat kebesaran Allah belaka, yang menambah iman kepada Allah, bukan menganggap bahawa Nabi itulah, itu pun Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.